Bosku Najib. Oh, bosku penyamun 1MDB. Aku ada berita politik paling panas untuk kamu hari ini, bosku. Aku harap bosku Najib tidak melompat macam babi berterbangan kalau saya mendedahkan satu berita politik paling meletup macam bom nuklear untuk hari Selasa yang sangat malang ini. Untuk makluman Datuk Seri Najib Razak, sebentar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dalam satu wawancara politik bersama portal-portal berita tempatan di Malaysia bahawa beliau bersikap terbuka untuk nego dengan mana-mana parti politik yang mahu bekerjasama dan bergabung dengan Pakatan Harapan pada PRU15. Ya, bosku Najib yang terus dihambat dan dihimpit dengan berpuluh-puluh kes jenayah rompakan 1MDB, kes jenayah rompakan SRC, kes jenayah mencuri duit negara, sangat-sangat takut dengan berita politik panas ini kerana akhirnya masin mulut saya secara terbuka dengan sangat bijak, dengan sangat berani, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kepada seluruh dunia, kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Beliau selaku Ketua Pakatan Harapan bersedia untuk bekerjasama dan membuat negosiasi politik bersama Parti Bersatu dan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Habislah ini kali, bosku Najib. Zahid Ponorogo. Oh, UMNO BN. Betul kan bacaan politik saya sebagai kingmaker politik Malaysia? Betul kan ramalan politik saya? Tidak mustahil Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional untuk menghantar Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansur dan Lanun-Lanun Penyangak dalam UMNO ke dalam penjara Sungai Buloh. Oi, panas, sangat panas politik Malaysia hari ini. Maka saya sebagai kingmaker generasi baru akan tambah kasih panas lagi game politik kita ini, Najib Razak. Ketakutan terbesar Najib Razak, Zahid Hamidi dan UMNO adalah pengumuman Anwar Ibrahim hari ini. Akhirnya Anwar Ibrahim menurunkan ego politiknya untuk bersedia bekerjasama secara politik, berbincang dan membuat pakatan politik baru untuk kemenangan Pakatan Harapan bersama Perikatan Nasional, bersama parti-parti pembangkang lain dalam menghadapi PRU15. Ini adalah satu strategi politik yang cukup dinamik, yang cukup fleksibel, yang sangat-sangat relevan untuk legasi politik Anwar Ibrahim dan Pakatan Pembangkang yang akhirnya mengancam kedudukan nyawa-nyawa ikan UMNO BN di Putrajaya yang terlalu gilakan kuasa, tamak kuasa, gelojoh nak dapatkan jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia sehingga merancang untuk mengadakan PRU15 lebih awal. Apabila Anwar Ibrahim menyatakan langkah politik baharunya hari ini untuk berbincang, untuk buat pakatan politik baru bersama Bersatu Perikatan Nasional, maka ini tanda-tanda kiamat besar. Tsunami politik Malaysia akan menyerang kerajaan UMNO BN pada PRU15 lebih dahsyat daripada tsunami politik PRU14 lalu. Gelombang tsunami politik ini akan terus berpihak kepada pakatan politik baharu
melibatkan Perikatan Nasional Pakatan Harapan Pejuang Muda dan Warisan, sekiranya Anwar Ibrahim berjaya membuat perjanjian Pakatan Politik Baharu demi menyelamatkan negara Malaysia daripada terus dirompak, disamun oleh bosku Najib Zahid Ponorogo dan Parti Lanun Penyangak yang semakin takut hancur di Putrajaya. Berdasarkan rahsia sulit, UMNO BN tidak mahu melihat Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan. UMNO BN tidak mahu melihat Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan bekerjasama dengan Parti Pejuang, Parti Muda dan Parti Warisan dalam perang PRU15 nanti. Kerana apa? Bosku Najib Zahid Ponorogo, mari saya kasi bongkarlah kamu punya masalah besar ni, rahsia besar kamu ni. Hal ini kerana UMNO BN tahu mereka akan confirm hancur, kalah, tumbang, terkubur pada PRU15 andai kata Anwar Ibrahim berjaya membuat Pakatan Politik Baharu bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersama Syafi'i Abdal dan Sheikh Saddiq. Ini adalah game politik pakatan politik yang sangat-sangat bahaya untuk Najib Razak Zahid Hamidi, Rosma Mansur, yang tak boleh tidur malam kerana menghitung hari check-in penjara dalam negara Malaysia andai kata semua parti-parti musuh UMNO BN bergabung untuk hancurkan UMNO BN PRU15. Masin ni mulut saya, Najib Razak Zahid Hamidi. Oh, kerajaan UMNO BN yang amat saya hormati. Teruskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Pakatan Harapan untuk buat kerjasama Pakatan Politik Baharu bersama Perikatan Nasional, Parti Pejuang, Parti Warisan, Parti Muda dan parti-parti politik di Sabah dan Sarawak. Jika Pakatan Politik Baharu berjaya dibentuk sebelum PRU15 untuk menghancurkan Najib Zahid dan UMNO BN, saya ingin mengumumkan kepada tangan-tangan gaib politik dalam Malaysia dan seluruh dunia, kerajaan UMNO BN akan hancur dan pupus, akan kalah sangat-sangat teruk pada PRU15 dan kerajaan Pakatan Harapan 2.0 akan terbentuk di Putrajaya selepas PRU15 sekiranya Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Pejuang, Warisan, Muda dan Parti Sabah, Parti Sarawak bergabung pada PRU15. Tidak ada yang mustahil. Ia adalah kerja yang sangat-sangat mudah. Untuk membuat Pakatan Politik Baharu demi menyelamatkan rakyat Malaysia dan negara Malaysia yang terus dirompak dan diperbodohkan oleh geng-geng Lanun Penyangak 1MDB, bosku Najib Zahid Ponorogo dan UMNO BN di Putrajaya. Paling meletup juga, dalam sesi wawancara Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah heboh dan viral hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan lagi Anwar yang dulu. Kalau dulu Anwar Ibrahim sangat obses dengan jawatan Perdana Menteri, Anwar yang dahulu gila nak jadi Perdana Menteri. Tetapi hari ini Anwar Ibrahim menunjukkan satu sisi kepimpinan politik yang sangat-sangat berbeza. Very moderate, tidak rakus untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia kerana beliau semakin realistik
This is not about to be a prime minister. This is about to send Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosman Mansur to penjara Sungai Buloh. Ya. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila ditanya tentang jawatan Perdana Menteri, Anwar Ibrahim tidak lagi taksub, tidak lagi obses untuk mahu menjadi Perdana Menteri. Maka, saya menjangkakan, andai kata Pakatan Harapan bekerjasama dengan Perikatan Nasional, bersama Parti Pejuang, bersama Parti Warisan dan Parti Muda, Anwar Ibrahim sudah bersiap sedia untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, atau kepada Syafiq Abdal, atau kepada Mukhlis Mahathir. Ini adalah perkembangan politik yang sangat-sangat sihat dalam blok pembangkang. Andai kata mereka bergabung dalam menghadapi perang PRU15, maka Najib Razak, Zahid Hamidi, Ismail Sabri dan UMNO BN masuk perangkap sendiri. Bosku Najib, Zahid Ponorogo dan UMNO gagal memecah belahkan Pakatan Harapan. Kerana saat ini gabungan Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Amanah bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik seperti apa yang diisytiharkan dan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Maka adakah Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosman Mansur sudah bersedia untuk check-in dalam penjara negara ini jika semua parti-parti lawan UMNO BN bergabung dan mengangkat nama baru sebagai calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia? Tidak bersedia? Itulah bodoh sangat, tak pandai mencatur kuasa. Nak sangat lawan Jufazli Syamat kan? Makan tai sendirilah dalam penjara nanti ya. Bosku? Saya tidak hairan, saya tidak terkejut jika selepas ini Anwar Ibrahim bersetuju untuk mengangkat Muhyiddin Yassin atau Tun Dr. Mahathir atau Syafiee Abdal atau Mukhlis Mahathir untuk diangkat jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dalam gabungan pembentukan Kerajaan Pakatan Harapan 2.0. Ya, saya tidak terkejut jika isu perebutan jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu selesai dengan sangat mudah dalam pembentukan Kerajaan Pakatan Harapan 2.0 yang sangat ditakuti oleh Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosman Mansur dan UMNO BN di Putrajaya. Apapun syabas dan tahniah, Anwar Ibrahim seorang pemimpin yang berjiwa besar walaupun beliau gagal menjadi Perdana Menteri beratus-ratus kali dalam sejarah politik Malaysia. Ini membuktikan Anwar Ibrahim bukan lagi tamak, tidak lagi nafsu kuasa serakahnya yang sangat-sangat besar. Akhirnya Anwar Ibrahim berjaya mengawal nafsu politiknya sendiri. Ya, kejayaan pembentukan Kerajaan Pakatan Harapan 2.0 tidak mustahil boleh berlaku di Putrajaya pada PRU15 sekiranya Anwar Ibrahim bersetuju bergabung dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir, Syafiee Abdal dan Sheikh Saddiq. Lebih-lebih lagi sekiranya Anwar Ibrahim memberi jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu kepada Tun Dr. Mahathir atau kepada Muhyiddin Yassin atau kepada Syafiee Abdal atau kepada Mukhlis Mahathir. Saya akan menyokong dan membantu Perikatan Nasional Pakatan Harapan Pejuang, Warisan dan Muda untuk menghancurkan Najib, Zahid dan gabungan parti penyamun penyangak pada PRU15 sekiranya Anwar Ibrahim bergabung dengan Perikatan Nasional Pejuang, Warisan dan Muda. Saya akan menggunakan kuasa saya sebagai kingmaker politik Malaysia untuk melobi
nama Tun Dr. Mahathir atau nama Muhyiddin Yassin atau nama Syafiq Abdal atau nama Mukhlis Mahathir untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia sekiranya Anwar Ibrahim membuat perjanjian Pakatan Politik Baharu untuk mencalonkan nama baru sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ini adalah strategi politik, langkah politik yang sangat-sangat ditakuti oleh Najib Razak, oleh Zahid Hamidi, oleh UMNO kerana mereka tahu ini adalah master plan politik baharu yang akan mencipta sejarah politik baharu dalam negara Malaysia. Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosman Mansur confirm check in penjara Sungai Bulu dan penjara Kajang kerana UMNO BN akan hancur pada PRU15. Mark my word, Najib Razak, Zahid Hamidi yang takut terkencing-kencing menonton video panas ini. Saya ada pesan awal-awal. Jangan cabar saya sebagai kingmaker politik Malaysia generasi baru. Saya yang memandu game real politik Malaysia ini sejak tahun 2016 sehingga tahun 2022. Ramai yang tertanya-tanya kenapa saya tak masuk penjara sebab bukan saya yang rompak 1MDB. Kamu Najib, kamu bosku merompak 1MDB. Saya masih hidup bebas dalam negara Malaysia, mencatur kuasa sebagai kingmaker politik Malaysia. Dan saya bangga, I'm very proud to be a part of this game. Kes Mahkamah Najib Razak berjalan seperti biasa. Kes rompakan 1MDB 2.3 bilion ringgit semakin panas dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia. Rekod terkini, Najib Razak dan kumpulannya dalam 1MDB Kantoi tidak melakukan siasatan setelah berbilion-bilion ringgit duit 1MDB dirompak, dicuri dan dicuci secara haram di luar negara. Ini adalah masalah besar Najib Razak. Kamu Najib Razak selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas pengasas dan pengerusi syarikat 1MDB. Kamu menyalahkan kepimpinan lembaga pengarah 1MDB, kepimpinan bawahan syarikat 1MDB. Tetapi sepanjang kamu menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, kamu tidak ada menyiasat semua duit rompakan 1MDB yang dicuci secara haram oleh proksi kamu bernama Jolo di luar negara. Kamu tidak ada tangkap Jolo. Kamu cakap dalam mahkamah ini salah Jolo, ini salah lembaga pengarah 1MDB, orang-orang bawahan kamu dalam 1MDB. Tapi sewaktu kamu jadi Perdana Menteri di Putrajaya tahun 2009 sehingga tahun 2018, kamu tidak ada tangkap Jolo, malah kamu selamatkan Jolo. Kamu berkomplot dengan Jolo untuk merompak 1MDB sampai sekarang. Kamu mengarahkan Jolo untuk masukkan berbilion-bilion ringgit duit 1MDB dalam akaun bank peribadi kamu sampai kantoi sehingga kamu didakwa dalam Mahkamah Malaysia, sehingga kamu kalah dalam Mahkamah Malaysia dan konco-konco kamu kalah di Mahkamah Amerika Syarikat serta mahkamah seluruh dunia. So ini antara bukti baru yang didedahkan. Kamu tidak ada buat laporan polis ke atas Jolo. Najib Razak, kamu tidak ada buat laporan rasuah ke atas Jolo. Kamu hanya berhujah tipu-tipu dalam Mahkamah Malaysia. Kamu salahkan Jolo. Sedangkan duit 1MDB masuk dalam akaun bank peribadi kamu sebanyak 2.3 bilion ringgit. Setelah duit itu dicuci oleh Jolo atas arahan kamu, dalam perbicaraan kes rompakan 1MDB, terbukti kamu tidak ada buat apa-apa untuk siasatan, untuk laporan kepada pihak polis, kepada pihak SPRM sampai sekarang. Malah nama Jolo kamu padam dalam laporan audit 1MDB sehingga laporan itu dianggap palsu. Kalau betul semua ini salah Jolo, kenapa kamu memberi perlindungan kepada Jolo, kamu tidak tangkap Jolo, kamu padam nama Jolo sebagai antara dalang utama yang membantu kamu merompak duit 1MDB berbilion-bilion ringgit Najib Razak. Sebab itu kamu tak boleh menang dalam kes jenayah rompakan 1MDB. Empat kes jenayah salah guna kuasa kamu Najib Razak. Menyalahgunakan kedudukan kamu untuk memperoleh rasuah
2.3 bilion ringgit. Empat pertuduhan jenayah. Jenayah rasuah terbesar dalam sejarah moden dunia. Kamu turut dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia sehingga hari Selasa, hari Rabu esok, 21 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram masuk dalam akaun bank peribadi kamu, duit Wan Indibi 2.3 bilion ringgit. Kamu salahkan Jolo sebab duit itu dimasukkan oleh Jolo dalam akaun bank peribadi kamu. Tetapi pelik bin ajaib, Mahkamah Malaysia telah dimaklumkan oleh pihak pendakwaan, oleh saksi-saksi utama dalam syarikat Wan Indibi, kamu tidak ada membuat siasatan jenayah ke atas Jolo. Kamu tidak ada tangkap Jolo. Kamu tidak ada siasat dua syarikat palsu yang ditubuhkan oleh proksi kamu, ejen politik kamu bernama Jolo di luar negara, mencuci duit rompakan 1MDB dengan sangat sistematik. Kamu ada kuasa untuk menangkap Jolo, untuk dakwa Jolo dalam Mahkamah Malaysia sepanjang kamu menjadi Perdana Menteri 10 tahun di Putrajaya. Tetapi ya, kamu adalah big boss kepada Jolo. Jolo adalah orang bawahan kamu. Sebab itu, kalau kamu dakwa Jolo dalam Mahkamah Malaysia sejak tahun 2009 sehingga tahun 2018, rahsia besar kamu akan dibongkarkan oleh Jolo dalam Mahkamah Malaysia bahawa kamulah yang mengarahkan Jolo untuk masukkan duit rompakan 1MDB dalam akaun bank peribadi kamu sendiri di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Maka, 25 pertuduhan kes jenayah rompakan 1MDB ini, andai kata Anwar Ibrahim bekerjasama dengan Tan Sri Mudi Yassin, dengan Tun Dr. Mahathir semula untuk membentuk Kerajaan Pakatan Harapan 2.0, it is confirmed kamu akan disumbat ke dalam penjara Sungai Bulu bersama Zahid Hamidi, bersama Rosma Mansur. It is confirmed, andai kata Pakatan Harapan 2.0 berjaya dibentuk oleh Anwar Ibrahim, oleh Muhyiddin Yassin, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Syafiq Abdal, oleh Sheikh Saddiq, oleh Lim Guan Eng, oleh Mat Sabu, UMNO BN akan confirm kalah PRU15 Najib Razak. Maka kes jenayah kamu, berpuluh-puluh kes bersama Zahid Hamidi, bersama Rosma Mansur, kamu akan mati sia-sia dalam penjara Sungai Bulu dan penjara Kajang. Saya tidak takut masuk penjara. Saya tak takut miskin, saya tak takut diculik, saya tak takut dibunuh, dibom C4, disumbat dalam tong drum bersimen. Ya, bosku Najib. Saya semakin berani bersuara dan saya kekal menjadi kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia. Dan kamu yang menonton video panas ini, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansur, takut jika semua parti-parti lawan UMNO BN bergabung, maka UMNO BN confirm kalah. Ini memberi kesan besar kepada semua kes-kes jenayah rasuah berprofil tinggi melibatkan Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansur dan lanun-lanun penyangak dalam UMNO selepas PRU15. So, selamat maju jaya kepada Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansur yang semakin takut Anwar Ibrahim bergabung dengan Muhyiddin Yassin, dengan Tun Dr. Mahathir, dengan semua parti-parti pembangkang untuk perang PRU15. Masih ni mulut saya. Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Pejuang, Warisan dan Muda akan menang besar PRU15 jika mereka bersatu dan bergabung dan progres negosiasi politik dikabarkan sangat-sangat positif sehingga setakat ini. Maka kedudukan Najib, Zahid, Rosma dan UMNO BN sangat-sangat bahaya. Andai kata Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga, silap-silap parti gabungan Sarawak pun akan sokong Tun Dr. Mahathir untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kau takut dengan Tun Dr. Mahathir kan? Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansur. Ya, kalau Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, saya sokong. Kalau Tan Sri Mudi Yassin pun disokong untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia oleh Parti Gabungan Sarawak, saya sokong. Kalau Anwar Ibrahim pun sokong.
Tu Dr. Mahathir atau Tan Sri Mudi Yassin jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, saya juga sokong. Andai kata Mukhlis Mahathir jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, saya sokong 300%. Kerana akhirnya yang menang adalah rakyat dan negara ini. Game PRU15 adalah untuk menghantar Najib, Zahid Rosmah dan lanu-lanu penyangak dalam UMNO ke dalam penjara. Game PRU15 adalah untuk menghancurkan parti pengkhianat penyamun penyangak nombor satu di dunia, Parti UMNO BN pada PRU15. Checkmate and game over. Bosku Najib yang tak boleh tidur malam kerana Anwar Ibrahim mengumumkan beliau dah tak ada nafsu nak jadi PM ke-10, Anwar Ibrahim bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik untuk mengalahkan UMNO BN pada PRU15. Bosku, memang ini kalilah penjara Sungai Buloh terbuka luas pintunya untuk kamu, Najib Razak Zahid Hamidi. Rosmah kalau tak nak masuk penjara Kajang, boleh masuk penjara Sungai Buloh lah. Satu bilik dengan suami kesayangan. Marah, koyak, takut. Itulah, jangan terlalu tamak merompak. Terlalu gila kuasa, tamak haloba, gelojo nak rebut kuasa di Putrajaya. Ha, sekarang, kau nak lawan tu Dr. Mahathir lagi? Nak lawan Muhyiddin Yassin? Nak lawan Anwar Ibrahim? Kau nak lawan kingmaker politik Malaysia generasi baru ni? Jumpa Zee Syamat. Habislah ini kali. Kalau saya berkempen PRU15, kalau tiba-tiba esok lusa saya membantu pembentukan kerajaan Pakatan Harapan 2.0, mulut saya ni berbisa Najib Razak. Kena tapau tu UMNO BN oleh Perikatan Nasional, oleh Pakatan Harapan, oleh Pejuang, oleh Warisan, oleh Parti Muda. Memang bungkus, pupus, sediakan batu nisan dan lubang kubur kamu ah. Dalam penjara Sungai Buloh tu, siap-siap Bosku Najib, Zahid Ponorogo, Rosmah, orang-orang UMNO yang amat saya hormati, bertaubat kamu, berhenti kamu merompak. Bulan Ramadan ni, masin ni mulutku. Sudah aku cakap jangan kau sentuh aku, kau sentuh juga aku kan sampai sekarang. Mau berperang? Sampai bertumpah darah? Berbunuh-bunuhan? Kamu ni, Bosku Najib, Zahid Ponorogo, Rosmah takut mati bayi ni masuk penjara Sungai Buloh. Kami tak takut mati masuk penjara. Kami tak takut miskin. Kamu takut miskin. Kerana semua duit haram 1MDB yang kamu rompak akan dirampas semula oleh kerajaan Malaysia ya. Kalau UMNO BN hancur kalah secara mengejut PRU15. So, Ismail Sabri nak melompat keluar daripada UMNO atau nak mati bersama Bosku Najib Zahid Ponorogo pada PRU15? Saya tahu Ismail Sabri sangat bijak dalam percaturan kuasa ini. Rujuk dengan tu Dr. Mahathir ya, Ismail Sabri. Jangan kau rujuk dengan Najib dengan Zahid tu. Dorang tu confirm mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Apapun good luck ah. Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, tu Dr. Mahathir, good luck ah. Lim Guan Eh, Mat Sabo, Syafi Abdal. Oh, Syed Sadiq, jangan kamu bodoh-bodoh ah. Mencatur kuasa PRU15. Ikut cakapku ni. Aku ni kingmaker kamu. Kalau mau selamat, ikut cakap kingmaker ni. Jangan kamu risau, saya bukan musuh kamu. Saya tolong kamu ni menang PRU15. Tu Dr. Mahathir mau jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, saya boleh tolong. Muhyiddin Yassin mau jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, saya boleh tolong Abang Muhyiddin. Sudah testing my power kan? Memang power, betul-betul power kan? Tak masuk penjara Sungai Buloh lagi ni saya. Kes mahkamah pun semua menang. Atas rasa cinta kita kepada negara dan rakyat Malaysia. Atas rasa kasih sayang kita kepada rakyat dan negara Malaysia berdaulat ini kerana Allah. Segala-galanya kita mampu korbankan, hatta nyawa sekalipun, harta duit, supaya negara ini tidak lagi dirompak oleh Najib Razak Zahid Hamidi, Rosmah Mansur dan kerajaan kleptokrat UMNO BN yang tak tahu malu merompak kuasa kerajaan tu Dr. Mahathir daripada pintu belakang pada tahun 2020 lalu. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur,
menyesal merompak, teruskan merompak. Menyesal membunuh, menyesal sudah kau. Lawan tu Dr. Mahathir, lawan Muhyiddin, lawan Anwar, lawan Jufazli Syamat, lawan rakyat Malaysia. Jangan kamu menyesal. Memang mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Checkmate in game over. Bosku Najib, Zahid Ponorogo, Mak Lampir Sihir Rosmah bersama parti lanun penyangak kleptokrat 1MDB yang confirm hancur dan kalah PRU15 sekiranya Anwar Ibrahim menyerahkan jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia kepada Muhyiddin Yassin dan tu Dr. Mahathir. Checkmate and game over. Najib, Zahid, Rosmah dan UMNO BN yang takut kalau Anwar Ibrahim bergabung semula untuk membentuk Kerajaan Pakatan Harapan 2.0 bersama Abah Muhyiddin, bersama tu Dr. Mahathir, bersama Syafie Abdal dan Syed Saddiq. Penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahannam kirim salam rindu. Oh, bosku Najib Lanun penyamu 1MDB cash is king yang bakal hancur PRU15 seperti mana kamu hancur PRU14 lalu. Terima kasih.